Baik, kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi Gus Fahrur, tapi sebelum itu, Pak Saifullah, menurut Anda penting atau tidak bagi kita, bagi pemerintah, bagi PBNUK untuk mengetahui dengan pasti siapa sponsornya untuk bisa melakukan langkah pencegahan berikutnya? Saya kan mitra intelijen. Saya patut meyakini bahwa 5 orang ini adalah bagian dari operasi intelijen Mossad, intelijen Israel. Betapa sistematisnya dia bisa menggiring orang. Saya nggak jelas apakah ini jamaah atau jam'iyah. Kan berbeda. Kalau warga kan jamaah, kalau jam'iyah kan pengurus NU. Nah, saya dengar ada yang pengurus NU. Nah, kalau pengurus wilayah, bukan pusat. Nah, oleh karena itu sebaiknya tidak sekedar minta maaf. Untuk menjaga kewibawaan PBNU, sebaiknya PBNU memecat jam'iyah yang di bawah itu untuk bisa tertib. Sudah dipecat. Sudah keluar. Ya. Jadi sekjen sudah memberikan peringatan kalau tidak mau mundur, silakan mundur sendiri atau diberhentikan. Ya. Sudah tegas. Kalau dia mengemban misi diplomasi, saya pikir sama dengan Bu ini. Itu nggak selevel Gus Dur. Saya kan dulu sama-sama di PBPMI ketika masih kantor PBNU itu apa namanya, tidak seperti sekarang. Gus Dur dengan ruang yang sempit, ya beliau cerita ketemu orang Yahudi. Nah, berdebat, kata orang Yahudi yang disembelih korban itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Salam kan mempercayai bahwa yang disembelih kan mau dikorbankan itu Nabi Ismail. Oke. Apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur, ngapain kita berdebat dua-duanya nggak jadi disembelih kok? Oke. Tapi poinnya Pak Saifullah, Anda ingin mengatakan level mereka ini belum selevel Gus Dur untuk melakukan diplomasi. Jadi itu hanya alasan saja, hanya alibi saja. Alibi saja. Tapi kenapa Anda bilang tadi ini adalah bagian dari mereka ini adalah bagian dari operasi intelijen Israel? Mereka adalah bagian kan berarti? Mereka terlibat dong, atau mereka seperti kata Mbak ini mungkin terjebak saja? Maksud saya ini kan operasi khusus intelijen Mossad yang dilakukan untuk membuat citra Israel lebih baik. Seolah didukung oleh NU dan sebagainya. Dan penampilan mereka yang ketawa cengengisan begitu juga, itu tidak menggambarkan, yang saya tahu sebagai kader NU, tidak menggambarkan sebagai kader NU. Kalau kader itu tawadu, sebab menghormati orang lain. Tapi meskipun cengengisan mungkin karena disuruh smile gitu kan, smile. Iya, mengambil foto. Iya, situasi Israel yang melakukan genosida di Palestina. Tetap saja itu tidak berempati begitu ya. Betul. Apalagi kita harus ditafsirkan seperti itu. NU ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Oke. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Tidak pantas kader NU, kemudian membuat citra Israel yang lebih baik. Kalau Pak Saifullah mengatakan jangan-jangan ini ada operasi intelijen Israel, kita harus melakukan apa untuk membuktikan itu? Apakah perlu dibuktikan memang? Ya, saya berharap Badan Intelijen Negara, maupun BAIS, maupun Intelkam Mabes Polri, maupun Jaksa Agung Muda Intelijen, untuk meneliti siapa sesungguhnya di balik yang 5 orang ini. Agar kita tahu terang benderang. Tidak ada yang tertuduh. Rujukannya kan nanti, wah itu Gus Dur juga berkunjung ke Israel. Gus Dur berbeda, Bu. Misi perdamaiannya itu jelas. Oke, baik. Coba Pak Hasibullah. Iya. Benar tidak ada operasi intelijen Israel di balik kepergian 5 orang ini? Saya rasa begini, dalam kajian apa namanya internasional antar negara, itu sudah pasti masing-masing negara akan memiliki misi. Jadi jangankan Israel gitu kan, negara-negara yang belum berkembang pun akan punya misi untuk bagaimana kepentingan nasionalnya bisa diakomodir. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini ya untuk membahas kalau bahasanya Mbak Yeni ini bisa jadi pembelajaran dan bisa lebih produktif ke depan, terutama ada Pak Saifullah di sini. Kenapa kita nggak coba tangkap aspirasi kebencian masyarakat kepada teman-teman yang begini, termasuk dukungannya yang besar kepada Palestina ini?
kepada sesuatu yang lebih konkret, lebih mendekatkan kita pada tujuan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hmm. Termasuk memberikan kayak semacam kepastian hukum bagi perilaku yang kita anggap melanggar etik seperti ini. Nah dalam konteks itu Pak Saifullah, saya mengusulkan kenapa enggak dibentuk sebuah undang-undang yang mendukung kemerdekaan atau anti penjajahan. Nah, ini kan sebelum mereka berangkat kan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bukan, maksud saya sudah melakukan upaya sekarang untuk ini, mencari jalan damai. Sekarang nah, ini kalau dengan datangnya 5 orang itu membuat kelompok Hamas itu tidak percaya dengan Indonesia. Paling tidak ragu. Enggak, tapi menurut saya terlalu jauh juga kalau kita mengatakan seperti itu. Karena jelas pemerintah ini sudah disampaikan oleh Presiden, Ibu Menlu, bahwa kita firm dalam posisi bahwa kita mendukung Palestina dan rakyat Palestina itu adalah mereka yang dijajah oleh Israel. Jadi clear, itu sudah tegas, ya, clear. Jadi kalau dari sisi pemerintah sudah clear dan katakanlah ada lima orang ini tidak akan mengganggu posisi yang pemerintah. Itu mengganggu diplomasi Indonesia. Malah kontraproduktif dengan upaya-upaya kita selesai. Sebenarnya kalau menurut saya kalau di internasionalnya nggak begitu ya. Kalau Hamas di internasionalnya dari pembicaraan ya, apa namanya gencatan senjata. Ya. Justru ini lebih ke dalam negeri. Optik saja. Ya. Enggak, optik. Tapi kalau di luar nggak ada efek. Itu nggak ada kaitan dengan urusan ini siapa berkunjung kemana. Itu kita baca dalam konteks strategi perang, terutama di antara Israel dengan Hamas. Itu saya mengikuti perundingan-perundingan. Ini Hamas sengaja mundur karena Israel meningkatkan eskalasi serangan ke Khan Yunis. Jadi memang ada yang kita sebut sebagai perang di meja perundingan. Nah sekarang ini lagi panas-panasnya. Jadi kalau misalkan yang akan diuntungkan adalah Israel, Hamas ini ngambil kesempatan untuk bagaimana mundur agar kesepakatan tidak terjadi. Sekarang terbaliknya, manakala yang mau diuntungkan adalah Israel, ya, maka yang akan ngambil kesempatan adalah Hamas untuk mundur. Baik, okay. Sehingga terjadi deadlock dan sampai sekarang itu perundingan demi perundingan tidak tercapai. Saya akan punya masalah terhadap 5 warga negara ini kalau setelah kembali ke Indonesia lalu menyampaikan bahwa teman-teman di Indonesia kita pahami bahwa Israel itu sebenarnya diserang loh oleh Hamas gitu kan. Jadi corongnya Israel. Jadi corongnya di sini. Tapi muka-muka Indonesia itu yang jadi masalah. Sebenarnya sampai narasi itu adalah benar. Per 7 Oktober 2003 Israel diserang oleh Hamas. Betul. Cuman yang membedakan nanti cara kita mengkaji ini bukan awal kali. Nah, orang-orang Barat menganggap 7 Oktober itu seakan-akan awal cerita. Iya. Padahal ini cerita dari berkepanjangan. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya itu disuarakan di Indonesia untuk apa? Mendapatkan simpati. Nah, itu yang bahaya, apalagi disampaikan oleh mereka yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama katanya. Dan kemudian melakukan penekanan bersyukur terhadap pemerintah. Kan gitu. Cepat. Nah itu. Kalau PBNU nggak cepat, nanti makanya bisa membentuk opini. Sekarang sudah ada nih ketua PBNU bergabung bersama kita, Gus Fahrur. Ya. Oke, Gus Fahrur, sudah dengar ya suara kami di studio. Gus Fahrur, betul ya, saya ingin konfirmasi dulu bahwa mereka ini semua sudah dipecat, apakah istilahnya dipecat, dinonaktifkan, atau bagaimana dari kepengurusan mereka di sayap-sayap organisasi PBNU? Ya, diberhentikan. Tadi saya sudah dengar rilis dari PBNU DKI misalnya, mereka sudah dinyatakan diberhentikan. Diberhentikan ya, itu sudah firm. Lalu sebelum diberhentikan pastinya dipanggil, kemudian dimintai keterangan dong Gus Fahrur. Apa yang mereka sampaikan soal terutama sponsor, siapa sebetulnya pihak yang mendanai kepergian mereka? Ada LSM yang membiayai mereka, tapi belum bisa disebutkan. Tapi ada NGO yang memang membiayai mereka untuk memfasilitasi mereka, termasuk mencarikan visa mereka agar bisa datang ke Israel. Ada satu pernyataan menarik dari Gus Yahya soal ada sebuah organisasi rahim katanya yang mencatut nama PBNU. Coba kita simak kembali pernyataan dari Gus Yahya berikut ini. Rahim.or.id ya, di dalam websitenya ini dia menggantungkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU, bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam website.
Gus Fahrur, jadi organisasi Rahim disebut mencatut nama LBMNU di website mereka. Apa sebetulnya kaitan organisasi Rahim ini dengan keberangkatan 5 aktivis NU ke Israel? Nah, jadi LSM Rahim itu Jakarta berdiri tahun 2002. Kebetulan beberapa mereka itu pengurus LBM PWNU DKI. Nah, kemudian mereka mencantumkan atau secara sengaja atau tidak logo LBMNU. Memang ada 2 orang di situ yang memang di bagian dari LBMNU dan juga bahkan misi Fatwa UI karena ini juga mendesak untuk meraktif mereka. Oke, baik. Oke, mohon maaf Gus Fahrur, suaranya di sini putus-putus. Kita tunggu perbaikannya, mungkin harus pakai headset dulu Gus Fahrur. Nanti kita akan kembali lagi ke Gus Fahrur ya. Mbak Yeni kan juga pernah sering bahkan ya diundang ke Israel. Sering. Berdialog, itu bagaimana ceritanya Mbak Yeni? Siapa sih yang mengundangnya? Banyak ya, misalnya dari forum-forum internasional atau LSM-LSM internasional. Tapi ya sampai sekarang saya nggak pernah bersedia, belum pernah bersedia. Berarti sebetulnya ada ya. Pilihan untuk menolak? Bisa menolak, ya. Justru tahun lalu saya diundang untuk bicara di konferensi internasional Palestina, untuk Palestina. Saya udah berangkat, sudah sampai di Yordan. Tapi sampai di Yordan ternyata konferensinya dibatalkan karena masalah keamanan. Jadi memang saya lebih memilih untuk hadir di acara forum-forum internasional yang berkaitan dengan Palestina. Nah, tapi walaupun saya banyak sekali ya teman-teman Yahudi. Nah, ini yang menarik karena kita itu jangan mengatakan bahwa ini konflik antara Islam lawan Yahudi. Saya di grup WA saya lulusan saya pernah kuliah di luar negeri, di situ WA-nya itu isinya alumnus-alumnus dari seluruh dunia. Yang berantem itu Mbak sekarang adalah Yahudi lawan Yahudi. Yahudi yang pro-Israel dan Yahudi yang anti-genosida yang sedang terjadi. Mereka mengatakan saling berantem dan Yahudi yang menentang apa yang dilakukan Israel ini keras juga sama kerasnya. Mereka mengatakan kamu jangan melakukan genosida, penyerangan dan sebagainya atas nama saya juga Yahudi. Nah itu, ini yang terjadi. Dan banyak sekali justru yang sekarang ada di garda terdepan untuk melakukan koreksi yang menyerang secara diplomasi publik ya, dunia secara global. Kebijakan Israel untuk meluluh lantakan Gaza adalah banyak sekali tokoh-tokoh Yahudi yang moderat. Ilan Pape itu profesor, bapaknya itu dulu korban Holocaust. Okay. Meninggal di Holocaust, di kamp konsentrasi. Okay. Dia yang terdepan menyerang Netanyahu dan lain sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar melihat masalah. Baik. Nah yang menarik lagi, ada survei yang dilakukan di Israel. Ya, mengenai sikapnya 20% warga Arab yang ada di Israel. 90%-nya Muslim warga Arab ini. Walaupun ada yang Maronite, ada yang Kristen, ada yang Druze gitu ya. Tapi 90%-nya Muslim. Arab Muslim yang ada di Israel. Okay. Bagaimana mereka melihat Israel? Ternyata apa? Setelah serangan Hamas, mereka itu keterikatan dengan Israel naik pesat jadi 70%. Okay. Tadinya cuma 28%. Artinya ini Muslim. Arab Muslim, tapi ada di Israel, malah dukung Israel. Ya. Nah, ini juga ya, ini gimana? Ini artinya. Sejak 10 tahun yang lalu, di Inggris itu, rabi-rabi Yahudi itu mengalami kesusahan untuk mengawinkan antara pria Yahudi dengan wanita Yahudi. Okay. Pria Yahudi cenderung tidak mau lagi kawin sama sesama Yahudi, sama perempuan Yahudi. Kita kembali lagi ya, sebetulnya alasan yang disampaikan Mbak Yeni ketika ada Yahudi yang pro dengan tindakan Israel ke Palestina saat ini dan ada yang anti. Itu juga yang disampaikan. Yang tadi disampaikan. Itu disampaikan juga oleh kemarin Syukron Makmun yang kami undang. Mereka beralasan bahwa mereka ke Israel tidak hanya berdialog dengan Presiden Israel kok. Mereka juga dialog dengan tokoh-tokoh agama yang sebetulnya anti. Boleh nggak saya jawab ini? Kalau memang niatnya adalah melakukan hubungan antar agama, nggak usah ke Israel. Pergi aja ke UK tadi, ke Inggris. Yeah. Di sana ada sekte Yahudi yang sangat konservatif. Mungkin kalau Islam Salafi lah, Salafinya Yahudi. Namanya Naturei Karta. Bajunya aja dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah, Mbak. Ada kriwil-kriwilnya di sini, ya kan? Ini sangat anti-Zionisme, sangat anti negara Israel. Dan ketika ada demo-demo untuk Palestina, mereka ikut semua. Okay. Dilemparin batu juga sama orang-orang yang pro-Israel, sama orang Yahudi yang pro-Israel. Kalau mau menjalin hubungan antar agama, cari yang seperti ini. Cari seperti Profesor Ilan Pape. Cari banyak sekali sekarang di luar sana orang Yahudi yang tidak mendukung Zionisme. Okay. Berarti cuman
satu masalahnya, nggak dibayarin. Itu menarik, Profik. Profik, kalau ini adalah bagian siasat dari Israel untuk membentuk opini, menggalang dukungan dari masyarakat internasional, apakah memang mereka sengaja mengalokasikan budget untuk membiayai orang-orang Indonesia misalnya untuk pergi ke sana? Apakah memang ada alokasi budget khusus? Nanti kita akan bahas, pemirsa, usai jeda, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.